cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia. Satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar adalah salah satu pendidikan dengan jenjang SMA di Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan kode pos 34165. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh sekolah berasal dari PLN dan diesel. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Provider yang digunakan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar untuk sambungan internet lainnya adalah Serat Optik. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dilakukan pembelajaran mulai dari pagi hingga pulang. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memiliki akreditas A, berdasarkan sertifikat 123, Bab SM, 12 LPG, 2016. Di bawah kepemimpinan Bapak Haryono, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Bapak Haryono menyampaikan bahwasannya di Lampung Tengah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, yaitu sekolah yang populer atau terkenal dan juga menjadi sekolah tertua di Kabupaten Lampung Tengah. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar melalui proses penjaringan kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak, dan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar bisa lolos menjadi sekolah penggerak di angkatan pertama, yaitu di tahun 2021. Dan di tahun itu juga atas izin Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi Lampung, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara SKS, sehingga beberapa program sekolah saling berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saya Haryono SOS MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, SMA yang cukup terkenal dan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sekolah yang tertua. SMA Terbanggi Besar melalui proses yaitu penjaringan kepala sekolah untuk menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar bisa lolos menjadi sekolah penggerak di angkatan pertama, yaitu tahun 2021. Di tahun itu juga, atas izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi Lampung, ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara SKS. Jadi dengan dua program tersebut saling berkolaborasi, SMA Terbanggi Besar mempunyai visi yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul, dan berwawasan global. Dengan adanya visi tersebut, program antara sekolah penggerak dan sekolah penyelenggara SKS saling berkolaborasi sehingga sangat mendukung untuk pencapaian program yaitu
mewujudkan visi sekolah, diantaranya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Dalam hal ini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, visi SMA Terbagi Besar selain berkarakter adalah unggul. Dalam artian, SMA Terbagi Besar berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang unggul, baik secara akademik dan non-akademik. Secara akademik, siswa-siswi bisa mengikuti O2SN sampai ke jenjang Provinsi Lampung, dan yang non-akademik atau ekstrakurikuler itu yang seni tari, karena SMA Terbang itu mempunyai 38 eskul, diantaranya adalah seni tari, paskibra, renang, dan lain-lain. Nah, untuk prestasi di bidang seni tari, SMA Terbagi Besar sampai ke Eropa. Sedangkan kalau paskibra, 2 tahun berturut-turut SMA Terbagi Besar juga sampai ke tingkat nasional. Dan di bidang olahraga, kemarin kayak 2SN dan sebagainya, kita juga sampai tingkat nasional. Misalnya silat dan taekwondo. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan, mengantarkan peserta didik ke bidang akademik dan non-akademik sudah bisa menunjukkan bahwa prestasinya luar biasa. Bahkan khususnya anak kelas 12 yang masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi dan jalur tes, kemarin jalur prestasi kita meloloskan yaitu sebanyak 98 siswa, dan di Pulau Jawa misalnya di UGM, ITB, terus IPB, kemarin juga kita bisa lolos melalui jalur prestasi atau jalur tanpa tes. Nah, di jalur yang tes, ini juga siswa-siswi kelas 12, ini juga bisa tembus ke perguruan tinggi yang favorit sesuai dengan keinginan peserta didik. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar mempunyai visi, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter unggul dan berwawasan global sesuai profil Pancasila. Selanjutnya, visi dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar selain berkarakter adalah unggul, dalam artian SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dapat berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang unggul, baik secara akademik maupun non-akademik. Siswa-siswi diharapkan bisa mengikuti O2SN sampai ke jenjang Provinsi Lampung. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar mempunyai 38 ekskul yaitu seni tari, paskibra, renang, dan lain-lain. Untuk prestasi di bidang seni tari, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar sampai ke Eropa, sedangkan paskibra 2 tahun berturut-turut sampai ke tingkat nasional, dan di bidang olahraga, O2SN dan sebagainya, sampai ke tingkat nasional, misalnya silat, taekwondo. Jadi upaya-upaya pemerintah untuk mewujudkan, mengantarkan peserta didik ke bidang akademik dan non-akademik, sudah bisa menunjukkan bahwa prestasinya sangat luar biasa, bahkan khususnya anak kelas 12 yang masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi dan jalur tes. Untuk jalur prestasi juga meloloskan sebanyak 98 siswa, dan di Pulau Jawa, misalnya di UGM, ITB, dan IPB juga bisa lolos melalui jalur prestasi atau jalur tanpa tes. Untuk di jalur yang tes, siswa-siswi kelas 12 ini juga sudah bisa tembus ke perguruan tinggi yang favorit, sesuai dengan keinginan peserta didik. Selain jalur PTN dan PTS, kita juga merekomendasikan kepada peserta didik untuk mengikuti program-program yang ikatan dinas, baik itu ikatan dinas STPDN dan STTD dan lain-lain, dan termasuk yang ikut untuk kegiatan angkatan darat, kepolisian juga alhamdulillah sangat lumayan banyak, dan yang masuk ke AKMIL sekarang sudah bertugas. Jadi selain mempunyai prestasi di bidang akademik, dan yang untuk non-akademik akan kita support, kita fasilitasi harapannya bisa mengantarkan peserta didik sesuai harapan dan cita-citanya.
selain jalur PN apa jalur PTN dan PTS, juga kita merekomendasikan kepada peserta didik untuk mengikuti program-program yang ikatan dinas, baik itu ikatan dinas, SCBDN, terus STTD dan lain-lain, dan masuk yang ikut kegiatan angkatan darat, kepolisian juga alhamdulillah lumayan banyak, termasuk juga bisa masuk ke AKMIL yang sekarang sudah bertugas. Jadi selain mempunyai prestasi di bidang akademik, kita juga non-akademik juga kita support, kita dukung, kita fasilitasi. Harapannya kita bisa mengantarkan peserta didik sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Visi yang ketiga adalah persaingan global. Dalam artian, sebagai sekolah penggerak, kita menekankan peserta didik untuk bisa bersaing secara global, pola pikirnya secara global, sehingga kita baik nanti di perguruan tinggi atau di dunia kerja, kita bisa mengikuti persaingan tidak hanya secara nasional, melainkan juga internasional. Ini dibuktikan juga ada siswa kita yang melanjutkan perguruan tinggi di Cina. Ini salah satu contoh bahwa SMA terbagi besar juga membekali peserta didik untuk bisa bersaing secara internasional. Salah satunya adalah eskul, yaitu bahasa asing, dan kita juga ada multimedia dalam artian membekali peserta didik untuk terbiasa dengan teknologi, sehingga peserta didik mempunyai keterampilan baik secara digital maupun secara bahasa. SMA Terbanggi Besar ini sudah usianya sudah 58 tahun, jadi dengan usia yang cukup dewasa atau cukup matang ini, harapannya adalah dengan keberadaan SMA Terbanggi Besar, kita bisa berkontribusi untuk menciptakan generasi penerus bangsa ini yang utuh, dalam artian mempunyai karakter yang baik, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai skill atau life skill yang bagus, sehingga kedepannya bisa terjun ke masyarakat dengan kepribadian, dengan karakter, dengan mutu atau life skill yang bagus. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang sudah memberikan kesempatan kepada SMA Terbanggi untuk melaksanakan dua program sekaligus, yaitu sekolah penyelenggara SKS. Harapannya adalah dengan adanya program sekolah penyelenggara SKS ini, siswa bisa lulus dari SMA Terbanggi dengan masa yang sangat-sangat sesuai dengan yang diharapkan siswa. Jadi tidak harus 3 tahun, jadi 2 tahun pun bisa lulus dan bisa masuk ke perguruan tinggi. Begitu juga bagi yang mempunyai kemampuan yang sedang-sedang saja, anak bisa lulus dalam waktu 3 tahun. Jadi bagi anak yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa, kita juga bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan keinginan peserta didik. Saya ucapkan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi yang ketiga adalah persaingan global, dalam artian sebagai sekolah penggerak, kita menekankan peserta didik untuk bersaing pola pikirnya secara global, sehingga nanti baik di perguruan tinggi atau di dunia kerja bisa mengikuti persaingan, tidak hanya secara nasional, melainkan juga internasional. Dibuktikan juga ada siswa yang melanjutkan perguruan tinggi di China. Ini salah satu contoh bahwa SMA Negeri 1 Terbanggi Besar membekali peserta didik untuk bisa bersaing secara internasional. Salah satunya adalah ekskul bahasa atau bahasa asing, dan kita juga ada multimedia dalam artian membekali peserta didik untuk terbiasa dengan teknologi, sehingga peserta didik mempunyai keterampilan baik secara digital maupun secara bahasa. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar kini usianya sudah 58 tahun, jadi dengan usia yang cukup dewasa atau cukup matang, harapannya adalah dengan keberadaan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar kita bisa berkontribusi untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang utuh, dalam artian mempunyai karakter yang baik, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai skill atau life skill yang bagus,
sehingga kedepannya bisa terjun ke masyarakat dengan kepribadian, dengan karakter, dengan mutu atau life skill yang bagus. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, yang sudah memberikan kesempatan kepada SMA Negeri 1 Terbanggi Besar untuk melaksanakan dua program sekaligus, yaitu Sekolah Penyelenggaraan SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Pratama dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Nama saya Salwa Irmala dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan keunggulan-keunggulan yang ada di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Saya Muhammad Zaki Pratama ingin mengulik kembali betapa besarnya prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Saya Muhammad Zaki Pratama pernah mencetak rekor sebagai juara 2 lomba fotografi pada bidang pada tingkat Sumatera di Pulau Sumatera, dan yang kedua pada saat itu saya pernah menjadi juara OSN kedua di Provinsi Lampung, khususnya pada bidang informatika. Yang kedua, yang ketiga, saya akan pada bulan Oktober nanti pada tanggal 28 saya akan lomba pidato, yaitu pidato identitas kebangsaan di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Najwan Amrullah. Saya dari kelas 12 IPA B3. Di sini saya akan menyebutkan prestasi-prestasi di sekolah SMA Negeri 1 Terbanggi Besar di bidang non-akademik, terutama olahraga. Jadi, di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ini memiliki siswa-siswa yang sangat berprestasi. Contohnya, pada sebelumnya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, khususnya saya sendiri menjuarai ODSN tingkat kabupaten dalam cabang olahraga atletik, lalu ada renang dan juga bulu tangkis. Nah, kebetulan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ini menjuarai juara umum di Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memiliki siswa-siswi yang di kejuaraan Porprov. Nah, juara Porprov ini siswa tersebut mendapatkan juara 3 lembing, lalu ada adik kelas saya juara renang dan juga atletik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Zuhri dari kelas 11 A2 dari pangkalan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Alhamdulillah, prestasi dalam bidang pramuka yang sudah kami dapatkan yaitu juara umum tingkat Sumatera bagian selatan di Weekend Scout Competition SMK Negeri 2 Terbanggi Besar. Untuk yang kedua, alhamdulillah kami mendapatkan juara 2 lomba joget komando di Transat Lampung Tengah. Terima kasih. Harapannya adalah dengan adanya program sekolah penyelenggaraan SKS ini, siswa bisa lulus dari SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dengan masa yang sangat-sangat sesuai dengan yang diharapkan siswa. Jadi tidak harus 3 tahun, 2 tahun pun bisa lulus, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu juga bagi yang mempunyai kemampuan yang sedang-sedang saja, anak bisa lulus dalam waktu 3 tahun. Jadi bagi anak yang berkebutuhan khusus atau anak istimewa juga bisa memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan keinginan peserta didik. Tim RNTV Lampung dapat mewawancarai salah satu siswa di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar yang berprestasi di bidang non-akademik, terutama olahraga. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memiliki siswa-siswa yang sangat berprestasi. Contoh sebelumnya, siswa-siswi di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, siswa tersebut menjuarai O2SN tingkat kabupaten dalam cabang olahraga atletik, lalu ada renang dan juga bulu tangkis. Kebetulan SMA Negeri 1 Terbanggi Besar menjuarai juara umum di Kabupaten Lampung Tengah. SMA Negeri 1 Terbanggi Besar memiliki siswa-siswi di kejuaraan Porprov. Kejuaraan Porprov ini siswa tersebut mendapatkan 3 lembing, lalu ada adik kelas mendapatkan juara renang dan atletik juga. Thank you.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.